akan mengalih ke injak kawalan satu halde maksudnya. Ya, itulah. Ya, dan injak kawalan itu akan tentukan. Dan injak itu sendiri akan lalu ke mesin suntik. Dan suntikan itu kita dah setkan berapa saiz adunan itu masuk. Sama ada 22 gram ke, 20 gram ke, kita boleh set secara... Boleh, ya? Boleh set. Jadi lepas tepung tu dah disuntik kat piring tu, apa yang berlaku kat dalam kawasan ni yang bulat ni? Ya, okey. Itu satu yang bagus ni soalan tu. Selepas suntikkan tepung tu, kalau nak menghasilkan kuih yang sedap, kita kena cepat-cepat sepit dia. Maksudnya kita cepat katik dia. Maksudnya dalam masa kurang daripada setengah second, kita dah katik kuih. Cepat tu? Jadi, kalau kita buat cara manual, memang tak dapat. Sebab apa ya? Kuih yang disuntik itu, dia bila kena kuali panas, dia akan kental. Kental. Dan kalau kita ambil masa begitu lama, masa katakan 10 second ke, itulah dia punya kelemahannya. Kuih itu akan kental bagian tengah, masa terang bagian tengah, lembut bagian tepi. Tapi kalau kita suntik, langsung dia empit. Memang. Seragam. Dia seragam. Sebab hamba tu pun kena semuanya sekali. Dia terus. Seolah-olah evenly. Sekata lah dia punya dapat panas dan sekata. Baiklah Haji, sebelum kita beredar, saya nak cuba sikit. Jadi, operator boleh nak lipat-lipat kan? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Nak cuba kan? Untuk bancuh dia pula ada apa-apa yang mungkin boleh kongsikan? Ya, bancuhnya kita gunakan mesin tertentu supaya kita dapat adun kuih itu dengan pusingan yang tinggi supaya ada partikel-partikel udara masuk dalam adunan itu tadi. Dan partikel-partikel udara itulah yang membantu kuih kita ini jadi rangup. Rangup, sedap rasanya. Walaupun resipi dia simple. Tapi oleh kerana cara kita masak gunakan adunnya, suhu dia cukup, timing dia cukup, masanya cukup untuk pembakaran. Dan masa kita membancuh pun, kita cukup bagi masa dan partikel-partikel udara itu ada kuihnya akan, dia akan tidak keras, dia tidak kaku, dia lembut, sepanggi sikit, tapi rangup. Okey, sekarang kita dapat lihat apa mesin yang kita gunakan dalam memecahkan tepung, iaitu dalam kita mengadun ni tadi. Dan kalau pernah kita gunakan mesin yang biasa kan, hasil kuih dia berbeza kalau kita gunakan dengan alat. Ni alat ni sebenarnya apa? Alat ni kalau nak ikut, kalau orang yang biasa buat bangunan dia tengok pun gelak. Itulah saya nak gelak ni tu ni. Apa namanya sebenarnya? Sebenarnya orang bancuh cat ke, bancuh kong buat apa ni, simen apa ni, untuk plaster. Menggunakan inilah? Menggunakan ni. Untuk bancuh cat sebab... biasa ni. Tapi kita nak kerja dia tu, macam mana penghasilan tu. Yalah. Apa alat pun, dan ini kita pun bahannya dengan makanan pun sesuai, stainless steel. Ya, betul. Betul. Steel. Okey, kita lihat dia macam mana pengadunan dia. Okay.
Kita boleh siapkan dalam mantap. Saya suka cara Hadi cakap tu macam-macam, macam perkara biasa je. Banyak ni habis dalam setengah jam. Pada saya benda tu memang satu satu benda yang luar biasa. Sangat kagum. Sebab benda-benda ni kita dah biasa hari-hari buat kan. Kita menghayati. Bukan menghayati, dah biasa lah. Dah biasa sangat Hadi.